Pemirsa, polisi memeriksa 7 saksi terkait tewasnya siswa SMP di Manado, Sulawesi Utara. Korban tewas saat menjalani hukuman akibat terlambat datang ke sekolah. Keluarga korban menuntut pihak guru diproses hukum. Polisi memeriksa 7 orang saksi terkait tewasnya siswa SMP di Manado, Sulawesi Utara saat menjalani hukuman dari guru piket akibat terlambat datang ke sekolah. 5 diantaranya merupakan teman korban yang ikut dihukum bersama korban. Awalnya korban diminta berjemur di bawah matahari selama 15 menit, dilanjutkan dengan lari keliling lapangan 20 kali. Korban sempat mengeluh pusing, namun tak dihiraukan dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Terlambat, ya satu sekolahnya terlambat. Kok lebih guru ada kasih hukuman, lari di apa, saat itu. Kalau di lapangan. Sampai dengan saat ini kami masih tetap melakukan penyelidikan. Menurut saya sebelum sempat kami ambil keterangan dan rencana kami juga hari ini akan mengecek lagi kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Apakah sudah bisa diambil keterangan atau belum. Keluarga korban menuntut pihak guru untuk diproses hukum. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews, melaporkan.